kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Provinsi Jambi yang langsung dipimpin Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri dimanfaatkan gabungan mahasiswa di Jambi untuk menggelar aksi demonstrasi. Aksi demo tersebut tepatnya digelar di depan kantor Gubernur Jambi Senin siang. Maksud ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus tersebut adalah dalam rangka memprotes tindakan pelemahan KPK yang belakang sudah terjadi di masa kepemimpinan Firly. Mahasiswa menuntut ingin bertemu dan melakukan audiensi dengan Ketua KPK untuk menyuarakan aspirasi mereka. Di antaranya mereka menuntut lembaga anti rasuah ini bekerja secara profesional dan mengaktifkan kembali 57 anggota KPK yang sebelumnya telah diberhentikan. Tak hanya itu, KPK juga diminta segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar yang ada di Jambi. Ini sama-sama kita suarakan terkait KPK, Mas. Kita sudah tahu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan kita sudah menyuarakan dari mahasiswa Indonesia bahwasanya KPK sekarang dilemahkan. Dan sekarang, kondisi sekarang di pusat itu kita juga sedang melaksanakan aksi dari mahasiswa. Dan ternyata Pak Firly malah justru ke Jambi tuh. Jadi teman-teman di Jambi, walaupun hanya sebagian, karena ada sebagian yang ke nasional, jadi kami juga turun aksi di Jambi. Karena momentum yang di nasional sebenarnya untuk menemui Pak Firly. Tapi ternyata Pak Firly di sini. Dan di sini kami sebagai tuan rumah, kami hendak beraudiensi dengan Pak Firly dan menyampaikan tuntutan. Dan sampai sekarang kita sama-sama melihat Pak Firly belum keluar gitu. Sementara Gubernur Jambi Al-Haris menemui mereka berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke pihak KPK. Namun untuk pertemuan yang berujung pada audiensi, pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan sepenuhnya pada KPK. Pertama, saya sampaikan bahwa terima kasih sekalian bahwa ada di sini dengan tujuan agar kita betul-betul menciptakan daerah yang bersih. Betul? Baik. Pak Firly datang ke sini, berkunjung ke Jambi adalah dengan pengetahuan korupsi ini pertama. Ya, korupsi. Dia tadi hadir di rumah dinas kami, mengajak wakil wali kota, sepakat kita bahwa kita menjaga yang namanya korupsi. Berusaha untuk Jambi ini bersih, Jambi ini baik, dan tujuan pembangunan semua untuk rakyat ini pertama. Nah, karena itu, beliau tadi dari rumah kami masih ada kita yang lain, beliau ada di rumah yang lain. Ya. Nanti jam 2 baru ke sini. Nah, karena itu, kalau seandainya ada yang ingin teman-teman sampaikan, atau ada yang menjadi, yang perlu kami tanggapi, prinsipnya ada terbuka. Ya. Dan siapapun tidak ada yang lepas dari penanggung. Siapapun saya kira. Nah, karena itu silakan nanti apa yang menjadi permasalahan yang ingin tuntutkan, sampaikan, silakan nanti. Kalau mungkin beliau tidak bisa, mungkin ada dari di beliau yang nanti akan kita sendiri. Ya. Kemudian lantaran tidak mendapatkan yang diinginkan, puluhan mahasiswa itu melanjutkan aksi demo di depan kantor DPRD Jambi. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV.